Hai guys, sekarang saya bersama dengan Edri Abdul Halim. Apa khabar bang? Alhamdulillah, baik. Okey bang, mengenai saya ingin tanya mengenai isu penarikan Awira daripada Kumpulan Mojo sendiri. Sebelum ni abang telah mengatakan kenyataan di mana Awira keluar daripada Mojo adalah disebabkan Awira sendiri ingin menarik diri daripada Kumpulan Mojo dan sekaligus untuk tidak beraksi di pentas AJL yang ke-29. Jadi Awira telah mengeluarkan statement di mana abang sendiri yang sebenarnya mengeluarkan Awira daripada kumpulan tersebut. Jadi komen abang sendiri. Okey, ini lebih awal lagi kalau mengikut rekod dia minta untuk dilepaskan daripada kontrak bersama Carry Music. Ini berlaku pada awal tahun 2014 dan saya percaya lepas raya tu dia dah sign kontrak dengan Sony Music. Kita lepas pun dalam masa pengkat kontrak dan kita lepaskan kerana tak nak gaduh. Cuma timbulnya isu ni kata apabila TV3 menawarkan kami untuk tampil di semi final semi music lah dengan lagu Romancita kerana lagu tu telah dirilis lebih awal. Saya mendapat SMS daripada dia. Jom kita reunion balik untuk pertaruhkan nasib dekat AJL ni lah. Tapi saya dah cakap, saudara, awak dah tinggalkan Kumpulan Mojo. Kita dah ada penyanyi lain sekarang dan kami pun dah merakamkan album dengan penyanyi baru ni. Jadi tak adil mana kami nak letak penyanyi baru kami ni. Jadi dia kata tak kisah. Apa-apa pun dia nak tampil dekat AJL. Jadi perbincangan demi perbincangan, persetujuan ialah untuk buat satu gabungan kolaborasi. Semua persetujuan telah dilakukan. Gabungan ialah untuk gabungan penyanyi baru Mojo dengan Awira dan seorang legenda rock dari Singapura. Semua dah setuju. Saya tak tahu dari mana datangnya tiba-tiba dia bagi tahu kat TV3 dia tak setuju. Tapi saya tak tahu kenapa dia nak perbesarkan isu ni. Dan saya pun terkilan lah kerana lagu tu yang naikkan nama dia juga. Janganlah dulu sanjung apabila dah ni kita nak menghina pula. Jadi saya tak apa. Tak nak nyanyi, jangan nyanyi. Tak perlu nak insult my band ataupun hilang respect pada orang. Kerana kalau dia respect, dia pun tak ada tinggalkan Mojo dulu. Dan yang buat saya kecewa kerana selama ni saya backup. Biar orang kata apa pun, Awira still the best, apa dan sebagainya. Saya backup. Saya tak pernah mengatakan apa yang tak elok pasal dia. Tak apa, kita masih harus bertanding dekat AJL. Mojo akan tetap ada. Mungkin lagi 3 tahun atau 5 tahun akan datang, baru kita tahu siapa sebenarnya yang lebih kukuh. Bagi saya percaya sepenuh confident yang bahawa Mojo ni akan terus sukses. Malah lebih besar daripada Mojo bahagian pertama. Dan saya berpegang pada itu je lah. Kerana bukan hak saya untuk menentukan nasib dia sekarang. Dia dah ada label lain, dia dah ada producer lain, dia dah ada manager lain. Saya harap mereka dapat membimbing dia ke jalan yang cerah lah. Bagi saya simple je. Mungkin kalau dia tak anggap saya ni sebagai orang yang terhormat bagi diri dia, dia ada nombor telefon saya. Saya pun ada nombor telefon dia. Tapi dalam kes ni saya mengalah. Tapi tak kalah saya pula nak pujuk dia kan. To be honest, I don't need to say sorry. I did not do anything wrong pada dia. Kalau dia nak say sorry, I expect an apology. Kalau dia nak SMS saya secara peribadi, saya akan jawab, tak ada masalah. Cuma nak ringankan mulut, minta maaf atas kekeliruan yang berlaku. Saya tarik diri untuk menyanyi dengan Mojo dan ni. Habis cerita. Tapi saya tak terima apa-apa maklum balas daripada dia. Semua ni saya dengar daripada orang lain. Jadi sedih lah kan, bila kita dah cerai, isteri kita pergi bagi tahu semua orang tentang kelemahan kita dan sebagainya. Tak boleh lah. Itu kisah peribadi. Saya takkan cakap apa-apa tak elok pasal Awira. Saya minta dia hentikanlah apa-apa yang benda-benda yang tak elok dia cakap pasal saya dan Mojo.